ما غنيمة الذكر أو مجالس الذكر يا رسول الله؟ Apa ghanimah? Ghanimah itu benefit, keuntungan ketika orang berzikir. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jannah, al-jannah, surga, surga. Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Hadis yang sudah masyhur, para asatidz sudah sangat paham. Nabi mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun, riyad jamak dari raudhah. Kebun-kebun surga, farta'u, maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majlis, majlis zikir, cicipi, jangan cuma nonton, ikut baca apa yang dibaca, ikut katakan apa yang dilafazkan, maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafah, maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan-pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon. Jika dia membaca 100, dia membaca 100, seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun, kebun sawit 1000 pohon itu berapa hektar itu? Jika itu pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, kali 30 hari, kali 60. Kalau kita mau kali-kali, sampai capek-capek sendiri, ya. Maka orang-orang ahli zikir ini qalbuhu athari ghani, qalbunya kaya. Kalau orang kaya mau apa aja bisa enggak? Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di qalbunya, Allah kirim. Maka hati-hati yang antum yang banyak zikir, jangan mikir aneh-aneh, ya nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayur. Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta. Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta, mencintai. Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan. Bapak ibu karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga, perjalanan jauh, ada satu pohon baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan. Ya, tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat. Oleh ahli surga biasa, 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut Tuba. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman naungan pohon-pohon surga. Bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang menghidupkan majlis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di suraunya, itu akan ada bayang-bayang pohon Tuba.
ya. Itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu, karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi, bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah, tapi ada sosok yang kalbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di kalbu seorang mukmin. Qalbul mukmin baitullah. Begitu kata ulama. Qalbul mukmin adalah rumah, tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Qalbunya sudah jadi rumah Allah belum? Rumah fulus ya. Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Hatta ustaz dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama qalbu. Fisik ini tergantung qalbu. Dulu saya belajar zikir di surau, masih surau kayu. Kayu pun bukan kayu mahal. Kayu bekas-bekas, enggak kepake di luar, kita tambal untuk surau kita. Tapi di situ banyak orang yang bisa berzikir. Dan tempat itu dirindui. Kenapa tempat itu dirindui? Karena tempat itu punya kenangan kami diajari oleh ahli zikir. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir, ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dengan riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan tawafun. Di riwayat kedua, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudula. Mereka berbeda dengan malaikat raqib dan atiq. Mereka tambahan malaikat yang di luar raqib dan atiq. Yaltamisuna majalisal dzikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim, yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang majelis ta'lim isinya bukan ta'lim, tapi tal'in, melaknat, tabdi', membidah-bidahkan, mukhasamah, saling bermusuhan, ghaibah, menggibah orang, merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia. Itu bukan majelis yang dicari malaikat ini. Malaikat ini hanya mencari majelis-majelis yang kalam murabbinya, gurunya, syekhnya, tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat dicipta, Allah kasih kepadanya satu zikir, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril. Sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil, dia juga banyak zikir. Cuma sayang, dia berzikir dengan nafsu, ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dengan zikirnya. Maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat.